Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Oke, baik, di video kali ini admin akan ngebagiin lagi sebuah pouchet gratis bayaran perbesar. No timer terbukti membayar ya. Ini adalah pouchet dengan bayaran terbesar ya. Nah, di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin, linknya ada di deskripsi. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video ini atau di channel ini, silahkan langsung di support aja channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Oke, baik, di sini buat teman-teman yang ingin daftar di web ini, admin sudah tempelkan link pendaftaran dari web ini di deskripsi ya. Nama web yang bakal kita bahas yaitu Pouchet Speed BTC dengan link pouchetspeedbtc.com ya. Oke, baik, coba kita review, kita scroll aja ke bawah. Di sini ada beberapa token yang katanya bisa kita mainkan di dalam web ini ya, atau token supportnya seperti Bitcoin, Litecoin, TRX, Shiba Inu, dan Peyora ya di sini. Selain itu kita scroll aja ke bawah, di sini ada fiturnya seperti pouchet. Pouchet di sini tulisannya limited daily earning atau penghasilan tanpa batas. Ada short link, ada PTC, ada achievement, ada level system, instant payment ya. Untuk statistiknya di sini tidak dituliskan ya. Oke, ulang. Untuk statistiknya di sini tidak dituliskan ya, teman-teman. Selanjutnya buat teman-teman yang nantinya ingin melakukan pendaftaran di dalam website ini, silahkan langsung saja tekan link pendaftaran di deskripsi. Setelah nantinya teman-teman tekan link pendaftaran, selanjutnya kita tinggal lakukan saja pendaftaran. Caranya cukup sangat gampang, kita tinggal tekan aja register ya. Nah, nanti setelah menekan register, kita tinggal memasukkan alamat email, enter username, masukkan username, masukkan password, masukkan konfirmasi password. Lalu kita tinggal scroll aja ke bawah, kita tekan aku manusia pada Cloudflare ini atau antibotnya. Nanti teman-teman lanjut tekan register. Oke, baik, di sini setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, nanti tampilannya itu bakal seperti ini ya. Ini adalah tampilan dashboard di dalam web, di dalam akun kita ya. Selanjutnya di sini nantinya teman-teman bakal diarahkan ya, atau disarankan untuk melakukan konfirmasi email ya. Di sini admin belum melakukan konfirmasi ya, nanti aja dilakukannya untuk konfirmasi emailnya. Di sini ada YouTube level kita, ada total penghasilan kita, ada referral kita juga. Lalu kita bisa scroll ke bawah, di sini ada progress level ya. Lalu di sini ada balance atau token kita belum ada, energy deposit balance juga ada di sini. Nah, di sini buat teman-teman yang fokus pada deposit balance, ini bukan deposit untuk kita pencari cuan ya, melainkan deposit balance ini ditujukan kepada para member dari web ini yang kerjanya yaitu advertiser ya, atau memasang iklan. Nanti jika teman-teman ingin memasang iklan seperti yang di sini, teman-teman bisa deposit ya, atau bisa memanfaatkan saldo yang kita dapatkan dari misi di dalam website ini. Oke, untuk currency supportnya di sini yang pertama BTC atau Bitcoin di pouchet B dengan 28.614 token, setara dengan 1 Bitcoin. Lalu 1 Tron 0,06 token ya, 1 XRP 0,5 token, 1 Shiba 0,00001 token, 1 Peyora 0,008 token, 1 LTC 93 token, 1 USD 1 token. Artinya setiap 1 token yang kita dapatkan di web ini setara dengan 1 dolar ya teman-teman. Oke, lanjut di sini untuk misi yang ada pada website ini, kita tinggal tekan aja garis 3 ya. Lalu di sini ada beberapa misi pada menu earning ya. Di sini ada namanya menu earning, di sini ada misi achievement, daily bonus atau bonus harian, manual pouchet, ada miningnya juga teman-teman, short link, dan PTC ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya achievement ya. Achievement ini ialah sebuah misi bonus ya, yang kita dapatkan jika kita menyelesaikan beberapa misi utama di dalam website ini. Kita ulang masuk karena tadi ada iklan ya. Nah, yang pertama di sini
Oke, gitu. Yang pertama di sini ada token yang kita dapatkan jika kita menyelesaikan 18 short link, 10 PTC dan 10 voucher climb ya. Kita kembali, kita masuk ke daily bonus atau bonus hariannya. Nah, di sini ready to earn. Kita claim dulu bonusnya ya. Kita selesaikan captcha-nya dulu ini. Intinya nanti di sini kita bakal collect daily bonus ini ya. Call the player ini, call the player. Kita selesaikan antibotnya lalu kita tekan collect daily bonus. Kita selesaikan lagi yang lain di sini, yang pertama yaitu manual pouchet ya. Kita selesaikan 854 ya. 8 448 ya. Mana 8 ini? Mana 8 ya? 4 di sini. Reset aja. Oke, 8 4 lalu 5. Setelah itu kita, kok antibotnya nggak keluar ya? Saya sudah ragu ya teman-teman ini dengan pouchet ya, karena bisa dilihat ya di sini 60 token ya, gila banget cok, 60 token kita dapatkan dari satu pouchet ini. Lihat, 60 token itu setara dengan 60 dolar dong, 60 dolar. Berarti oke, coba kita selesaikan dulu ya. Monkey lalu cat lion, kita tekan nanti botnya, kita lihat ya per hari dapat berapa. Collect your reward. Oke, setiap 5 menit cok, 5 menit. Allahu Akbar, 60 token berarti 60 dolar. Coba kita selesaikan dulu di daily bonus ya. Tadi kan ada berapa token? Kirain ini per tahun atau per ternyata per satu kali claim ya, teman-teman. 150 token atau 100 berapa tadi? 150 token itu kan setara dengan 150 dolar kan? Oke, kita nggak bisa keluar ya untuk antibot. Oh ini keluar dah, keluar. Kita tunggu keluar ya, udah antibot yang ini. Kirain tadi juga ada di penarikan itu kan maksimal 100.000 token atau 100.000 dolar ya. Ternyata saya kira itu maksimal ya, ternyata minimal ya. Nanti kita lihat juga ya. Di sini kegagalan. Kita ulang. Mungkin ini enggak support karena pakai WiFi ya, kita ganti ke data. Oke, kita ulang. Enggak tertarik ya, ini sebenarnya review admin juga baru daftar, sumpah ya. Ada teman yang rekomendasiin, katanya coba dibuktikan bang nih, kata temennya. Saya coba, kirain ini pouchet, memang pouchet yang seperti pocet-pocet yang gratisan ya, ternyata ini adalah pocet yang enggak ngotak ya, bener-bener enggak ngotak teman-teman. 150 token. Lalu di sini kita lihat dulu misi miningnya. Ini juga 1000 token cok, enggak ngotak. 1000 token itu kan setara dengan 1000 dolar, per satu token kan 1 dolar. Coba kita ke shortlink. Nah, di shortlink aja 3733 token atau setara dengan 3733 dolar ya, teman-teman. Coba kita ke PTC. 140 token, enggak kotak sumpah, 140 dolar. Lihat dulu di dashboard ya. Lihat di dashboard. Lihat. Satu token USD 1 dolar itu 1 token, cok. Oh bukan cok, bukan. Oh bukan cok, bukan.
Bukan, bukan. Maaf, maaf, maaf. Ini bukan satu ya, tapi banyak ya. Coba kita masukkan di sini. Ini kan 60 ya, kita masukkan. Ini tulisannya satu ini kan. Titiknya itu di sini. Berarti tulisannya satu. Berarti coba berapa satu dolar itu berapa ya? Coba kita masukkan di sini 1 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oh berarti ya, nah pakai gini dah. Minimal penarikannya di sini kan 100.000 token. Coba kita masukkan 100.000 token itu berapa dolar? 100. Oh iya, walale. Salah tulis ini orangnya, goblok parah ini. Bukan 1 token tetapi 100.000 token ya, 100.000 token. Yang 100.000 token itu setara dengan 1 dolar. Oke, maaf ya. Ternyata ini masih legit ya. Bukan yang sembarangan ya. Oke. Nanti teman-teman review sendiri ya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di-support, dan akhir kata dari admin. Wassalam.